Hello guys, my name is Killaby and today kita akan menggunakan minyak enjin, minyak gearbox untuk kereta ni dengan menggunakan alat-alat dekat rumah je. Okey, jom sekarang kita tengok barang-barang yang diperlukan. Okey, barang first yang kita perlukan ialah jack, jet stand, minyak gear, minyak enjin, blok kayu untuk kereta yang ada body kit lah, wrench, allen wrench, soket untuk buka rim, soket 17, 19, 24, pen untuk letak minyak nanti, and dua ketul batang untuk tayar. Okey, sebelum kita buat apa-apa kat kereta, kita kenalah ambil dua ketul batang dan letak batang di belakang tayar belakang supaya kereta tak mundur ke belakang, dan jangan lupa untuk tarik handbrake. Banyak pula belakang. Tak apalah. Okey, untuk yang guna special nut yang lain pada yang original dari kilang, so kita ambil soket 19mm dan masuk kepada allen wrench. Lepas tu kita ambil extension untuk bagi dia panjang supaya kita boleh buka nut yang ketat tu. Okey, mula-mula kita buka dulu bagi dia macam longgar sikit sebelum kita angkat tayar tu, sebab kalau dah angkat tayar tu kita dah tak boleh buka, nanti tayar tu berpusing pusing. So better kita buka sekarang sementara tayar dekat bawah. Oh, jangan lupa yang nut tu sekali, nut yang special tu untuk buka nut. Okey, bagi yang kereta yang ada body kit macam kereta ni, kalau nak jack, dia kena patutnya jack dari depan. Tapi sebab tak lepas jack tu, so kita jack dari tepi dulu. Dan kita letak jack stand tu betul-betul bawah dia punya body. Check dalam owner manual macam mana nak letak tu. Okey, lepas jack sebelah, okey, kita mengubah jack tu, body kereta turunkan duduk atas jack stand, bawa jack tu ke depan dan ambil blok kayu tu dan letak atas jack untuk bagi tambah ketinggian kereta tu. Pastikan dia jack di tempat yang sepatutnya jack. Kalau anda jack tempat yang salah, ia boleh menyebabkan kerosakan kepada enjin. Selepas jack kereta, ambil soket nut rim dan buka 4-4 nut untuk dua-dua belah tayar. Selepas itu, ambil tayar letak di bawah kereta supaya apa-apa terjadi, kereta tak straight jatuh ke bawah apabila sedang membuat sesuatu di bawah kereta. Ambil soket 17mm dan letakkan pada rang untuk bukakan nut di oil sampan, dan sediakan satu bekas untuk letakkan minyak hitam. Apabila nut di oil sampan dah loose, bukakan dengan menggunakan jari. Buat dengan itu lebih mudah untuk bukakan. Skrukan balik oil sampan menggunakan nut tadi dan jangan lupa ketatkan balik menggunakan wrench. Minyak tadi yang dikeluarkan dari oil sampan, masukkan ke dalam botol dan buang di tempat yang sepatutnya. Jangan buang mata-mata tempat pula. Sekarang kita nak buka drain plug untuk minyak gearbox. Dia dekat sini tu, yang duk tunjuk tu. Untuk buka drain plug ni kita perlu soket 24mm. Lepas tu ambil pen letak bawah dia supaya minyak tu duduk dalam pen sampai dia habis keluar. Bila dah habis keluarkan minyak gearbox tu, skrukan nut dan ketatkan balik menggunakan soket 24. Bila dah habis semua tu, bolehlah kita pasangkan balik tayar untuk dua-dua belah kereta. Bila dah masukkan tayar di tempat yang sepatutnya, ambil nut skru tayar dan ketatkan menggunakan tangan sahaja dulu. Bila dah skrukan tayar, cekkan kereta sedikit dan ubah jack stand untuk dua-dua belah dan turunkan kereta dari jack secara perlahan. Selepas itu, ketatkan balik nut tayar menggunakan soket nut rim
semasa ketatkan nut rim, ketatkan nut tersebut menggunakan teknik star pattern. Bagi yang tertanya-tanya macam mana itu star pattern, ha, ni adalah demo untuk teknik star pattern. Tengok betul-betul. Ada orang tanya pula, oh Kilby, kenapa kita kena gunakan teknik star pattern? Sebab masa nak katakan nut tu, dia akan sama rata. So nanti dia akan balance. So dia tak off balance lah. Okay, tadi kita dah buang minyak enjin dengan minyak gearbox. Sekarang kita nak masukkan minyak tu pula. Untuk gearbox kereta ini, kita kena buka nut yang terletak kat situ. Selepas itu, ambil corong tuang minyak gearbox masuk ke lubang tersebut. Minyak untuk kereta ini memerlukan 2 liter. Check owner manual masing-masing. Kalau tak ada owner manual, check dalam internet. Lepas tu, dah habis tuang minyak gearbox, ketatkan balik nut untuk lubang tersebut dan fokus kepada minyak enjin pula. Untuk tahu minyak enjin memerlukan berapa, sila check dalam owner manual atau check menggunakan dipstick. Untuk penggunaan dipstick, isikan minyak enjin sehingga curve yang kedua. Jangan lebih-lebih, rosak enjin kang. Dan tutup balik cover minyak enjin tu. Sekarang kita nak start enjin untuk panaskan enjin dulu sebelum kita nak test drive. Sebelum kita start enjin, checkkan bawah kereta tiada leaking minyak dari nut-nut yang kita buka. Okey, ini adalah saat yang ditunggu-tunggui. Tadi kita dah tukar minyak enjin dengan minyak gearbox. Sekarang kita nak test drive pula. Nak rasa smooth minyak baru. Awal-awal shift gear memang dah rasa betapa licinnya nak masuk gear. Okay, this is the end for this episode. I hope you enjoy. Don't forget to leave a like, comment, share, and most importantly, subscribe. Because it is free. Subscribe, okay? I will see you in the next episode. Bye-bye.